aja lagi jatuh cinta. Kalau nanya lagi jatuh cinta sama siapa, jawab aja yang jauh di sana. Hai sederet-sederet, ketemu lagi di channel YouTube Daily Rafael. Kali ini aku mau membuat tutorial makeup ala Kesi Pasha. Makeup gue itu gak perlu biaya mahal. Produk-produkku itu cukup terjangkau buat kalian semua. Oke? Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share di channel YouTube-ku. Mari kita mulai ya, sederet-sederet. Bagaimana sih tutorial makeup ala Kesi Pasha? Yuk, kepoin. Pertama-tama, aku pakai pembersih dari Viva. Ini yang bengkoang ya, sederet-sederet. Ini yang merek Viva yang bengkoang. Oke, kita bersihin dulu mukaku. Aku bersihin dulu mukaku. Aku oleskan sedikit-sedikit sini ya. Terus kita usap dengan kapas. Setelah itu, aku pakai penyegar dari Viva Bengkoang juga, penyegarnya ya. Harganya cukup murah banget. Setelah itu, setelah pembersih penyegar, aku pakai bedak cair, yaitu Jafra Royal ya. Ini yang nude L4. Yang nude L4. Pakai ini. Aku oles, aku ambil sedikit aja. Aku oleskan di wajah rata ya. Terus aku ratain pakai puff. Setelah pakai bedak udah rata kan sederet-sederet. Setelah pakai bedak, aku pakai eyeshadow. Ini eyeshadow ini dari Pixie. Warnanya warna brown. Aku pakai eyeshadow-nya ya. Dan kuasku cukup pakai kuas tangan, kuas alami ini. Habis itu aku pakai blush on. Blush onku juga pakai yang dari Pixie ini yang brown. Jadi eyeshadow dan blush on aku pakai sama. Ini dari Pixie ini brown, warna brown ini bisa digunakan untuk buat eyeshadow, bisa digunakan buat blush on juga. Buat blush on dulu ya. Blush on-nya. Setelah pakai blush on, aku pakai eyeliner dari Pixie. Ini eyelinernya dari Pixie. Kaca dulu. Eyelinernya ini ya. Ke pucuknya dulu. Kita sambung depan. Begini. Cara bikin air.
dengar. Yang satunya sama ya, sederet-sederet kayak gini ya cara pakainya. Liner yang satunya juga sama gini. Setelah itu, setelah pakai eyeliner, kita pakai bulu mata. Aku pakai bulu mata yang merknya tuh Ming 3D Hair. Ini harganya murah banget, segini cukup 15.000 aja. Tapi ya nyaman banget aku pakai, hasilnya bagus. Aku pakai lemnya itu. Lemnya tuh lem ini. Lem Meihua, harganya pun juga murah. Kita lem dulu bulu matanya. Oke. Setelah dilem, ini kita keringkan dulu sebentar biar lemnya itu merekat. Yang satunya kita lem lagi. Kita keringkan sebentar supaya lemnya merekat ya, stire-stire. Untuk menunggu lemnya merekat, aku pakai pensil alisnya itu dari Viva. Ini bagus banget. Juga itu empuk banget, dipakai nyaman. Oke, alis ya. Kita rapikan. Aku rapikan pakai sisir alis. Kita pakai alis satunya. Kita rapikan dengan sisir alis. Bulu matanya udah agak mengkering, kita pakai bulu mata. Gini ya cara pakainya. Ya, sederet-sederet. Aku rapikan dulu bulu matanya. Simpel banget, ringan dipangkat dipakai. Harganya pun juga murah. Itu aku pakai sido di bawah mata ya, di bawah mata sini supaya kalau kelihatan kantong mata itu nggak kelihatan hitam. Pakai sido yang warna putih. Sidonya. Terus setelah itu aku pakai shading. Shadingnya pun juga dari Pixi juga. Aku pakai yang ini. Shading ini buat shading ya.
bikin setting. Kita tarik dari hidung, dari tulang hidung ke bawah, lurus. Ini ya. Tarik ke bawah, lurus. Sesuai dengan garis tulang, kita tarik ke sini. Ya, rapi. Berkelihatan mancung hidungnya ya. Terus kita kasih shadow putih buat shading shadow. Ini shading ya buat putih. Yang warna putih buat shading. Iya sih kayak gini, kelihatan mancung dikit hidungnya. Karena aku punya tai lalat di sini ya, sendiri-sendiri aku tuh sering menambahi tai lalatku dengan pensil alis kali ini biar kelihatan tambah hitam. Gini. Terus aku pakai lip tint. Ini lip tintnya juga dari Pixi ya. Pakai lip cream dulu ya. Pakai lip cream dulu dari Pixi. Warnanya warna soft banget, warna pink ya, pink soft. Nah itu aku pakai lip tintnya jadi Pixi juga. Udah bagus kan sederet-sederet. Setelah itu yang terakhir aku pakai spray Pixi ini ya, dari Pixi Aqua Beauty. Ini buat membuat apa itu make up kita itu lebih tahan lama, lebih awet. Biar kering. Ini membuat make up kita itu lebih tahan lama. Biar kering dulu ya. Gimana? Tara, udah selesai kan tutorial make up ala Kesi Pasha yang cukup simple, nggak memakan waktu lama juga, dan produk-produk yang aku pakai itu produknya itu cukup terjangkau. Oke, kepoin terus, kalian wajib coba tutorial make up ala Kesi Pasha. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share channel YouTube Daily Rafael. Oke, thank you, terima kasih sederet-sederet.